Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial ya. Ini bur saya ini lagi rusak, nggak bisa nih. Ini nggak bisa, jadi ya coba kita bongkar, kita servis bareng-bareng ya. Apa sih masalahnya? Kita coba bongkar ya guys. Simak terus videonya guys. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Kita coba. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Ini masih baru ya guys, ini baru sekitar 2 bulan nih guys, sudah nggak bisa nyalain guys. Kita cari masalahnya guys. Thank you.
Nah, guys. Ternyata masalahnya dari sini ya, guys. Mungkin ini karena terlalu ditekan ya. Dia hampir putus. Nah. Dan kita pasang lagi, tapi kita kasih maju ya, stand sedikit gini. Nah. Jadi nanti tidak terlalu tekan, jadi enggak dia enggak putus ya. Dan dia bisa aman nanti. Ini kan setelan dari pabrik ini ya, sembarangan. Dan ini bostelnya juga masih bagus ya, masih bagus karena ini baru ya guys, baru 2 bulan, sekitar 2 bulan 3 bulan ini nggak bisa nyala. Nah, coba kita pasang lagi dan nanti kita coba lagi ya guys. Nah, saran saya jika ada yang bornya rusak ya, nggak usah dibawa ke bengkel dulu atau nggak usah diganti dulu, kita bisa bongkar dulu ya guys, dan kita bisa betulin sendiri ya bagaimana caranya. Sekarang kita pasang lagi. Ini saya kasih jaraknya agak maju ya, jadi nanti pasang lagi nggak usah terlalu ditekan. Sekarang kita coba ya. Berhasil guys. Mantap. Sekali lagi guys, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih.